Adik-adik, kali ini kita akan bahas soal nomor 1 mengenai sistem reproduksi manusia, yaitu jelaskan pembentukan sperma pada manusia dengan menggunakan diagram. Nah, sebelumnya, proses pembentukan dan pematangan sel sperma disebut dengan spermatogenesis. Untuk tahap-tahapnya sendiri, yang pertama ada mitosis, kemudian ada meiosis pertama, kemudian ada meiosis kedua. Nah, untuk bagannya jadi seperti ini. Jadi di sini yang pertama ada spermatogonium. Nah, spermatogonium ini dia akan berubah menjadi spermatosit primer. Nah, pada fase di mana spermatogonium mengalami pembelahan membentuk spermatosit primer, di sini fasenya disebut dengan fase mitosis. Kemudian fase selanjutnya yaitu meiosis pertama. Pada meiosis pertama, di sini spermatosit primer dia membelah menjadi dua, membentuk spermatosit sekunder. Nah, ini fase yang kedua disebut dengan fase meiosis pertama. Kemudian di meiosis kedua, spermatosit sekunder dia masing-masing akan membelah menjadi empat. Nah, di sini dia membelah menjadi spermatid. Nah, ini fasenya disebut dengan meiosis kedua. Meiosis kedua. Nah, sel spermatid inilah yang akan menjadi spermatozoa. Jadi, spermatid ini kemudian dia berubah menjadi spermatozoa yang memiliki ekor.